lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PKTV Grecek Beneh. Gelaran olahraga bersama serta permainan outbound yang bertajuk Jumat Sehat, Jumat Produktif ini berlangsung di halaman kantor Bupati Kutai Kartanegara. Kegiatan ini dihadiri seluruh kepala organisasi perangkat daerah, para camat dan pejabat administrator di lingkungan Pemkab Pugar. Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu penguatan kinerja dalam meningkatkan kekompakan hubungan kerja baik di internal maupun eksternal, yaitu dengan masyarakat dan stakeholder. Edi Damansyah juga menegaskan berkumpul bersama ini merupakan bagian dari manajemen birokrasi sebagai pendorong akselerasi pencapaian kinerja pembangunan yang lebih baik dalam koridor dalam pelaksanaan reformasi birokrasi berdampak. Jadi harapanku dari permainan ini harus terutama kepala OPD itu harus memperbaiki pola kerja, koordinasi internal dan eksternal, komunikasi juga harus diperbaiki. Intinya supaya ada percepatan-percepatan terhadap eksekusi beberapa kegiatan yang sudah kita tetapkan di dalam. Ya, semoga nanti kegiatan seperti ini kita berlanjut nanti dengan riang gembira, tapi dapat ilmu, dapat wawasan baru. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga salah satu upaya untuk memperkuat hubungan antar organisasi dan antar individu, baik secara personal maupun impersonal, agar terbangun hubungan ikatan kerja yang positif yang saling memahami serta saling mengisi dalam mencapai tujuan organisasi. Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah juga menghimbau agar seluruh organisasi perangkat daerah dan para camat untuk dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan capaian kinerja yang lebih baik lagi. Demikian Feruza Badi, PKTV Kutai Kartanegara, mewartakan.